Itu bukan bulan. Bulan yang asli keluar malam hari, ingat? Sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Tangkap bolanya, Ibu. Hei, anak-anak. Lihat batu besar yang cantik di langit itu. Kau tidak melihatnya setiap hari. Kau lihat itu, SpongeBob? SpongeBob! Keju hijau. Oh, iya, SpongeBob, Patrick. Semua dengarkan aku. Menjauh dari cahayanya. Cahaya itu jahat. Cari tempat sembunyi. Sangat romantis. Eugenie Kings, beri aku sesuatu yang manis. Aku selalu hebat dalam hal ini. Ya, berjalan keluar dan melihat bulan yang mengagumkan ini. Halo? Halo, Bart? Tidak, jangan aku. Ternyata hanya berpengaruh pada hewan laut. Tapi aku masih belum mengerti kenapa bulan hijau mengubah semua orang jadi hewan primitif. Apa aku satu-satunya yang tersisa? Oh, siapapun yang menggunakan kamar kecil ini sebelum aku adalah binatang. Hei, lepaskan aku, Sandy. Apa yang kau lakukan? Oh, itu sakit. Oh, apa arti dari semua ini? Masuk ke tempat yang gelap. Ayo, Sandy, aku butuh penjelasan. Aku punya penjelasan, Squidward. Halo, narator Perancis berbicara. Hai, Frenchy. Ini Sandy. Oh, Sandy Cheeks. Bagaimana kabarmu? Tidak terlalu baik, Frenchy. Ada sesuatu... Jangan katakan sepatah kata lagi. Aku telah memantau tingkah laku bulan hijau sepanjang hari. Ini disebut bulan Neptunus. Setiap 100 tahun, dia mengubah semua orang di Bikini Bottom menjadi ikan primal selama 2 jam. 2 jam? Sampai dia jatuh ke dalam gunung berapi lain dan dipadamkan. Sudah kuduga itu fenomena alam. Itu melegakan. Aku hanya harus membuat Squidward di tempat gelap untuk 2 jam. Terima kasih, Frenchy. Aku akan pulang untuk bersembunyi di bawah selimut. Ayo selamatkan diri kalian. Frenchy, nanti ku telepon lagi. Squidward, kau harus tetap di tempat gelap.